Halo guys, balik lagi di Excel Channel. Buat yang udah subscribe dan selamat datang buat yang belum subscribe guys. Jadi kali ini gue pengen mainin game yang masih beta nih ya, dari NetEase, yaitu Exigo. Ini game seperti game Fall Guy ya guys ya. Jadi ini versi gratisnya Fall Guys, atau bisa dibilang kayak versi mobile-nya Fall Guys, yang dimana game sejuta umat gitu ya. Kalau kalian mainin kayaknya bareng-bareng temen kalian seru banget gitu ya. Jadi kalian parkur-parkur gitu, terus eliminasi-eliminasi. Kita langsung cek aja deh gamenya gimana. Langsung aja kita cobain gamenya. Oke guys, ini dia tampilannya. Jadi ini masih beta, jadi cuma 10 hari CBT-nya. Ini gua download di TapTap. Jadi kalau kalian yang mau cobain bisa cek linknya di bawah, atau langsung kalian cek ke TapTap kalian ya. Langsung aja kita tap to start aja ya. Kita tes seperti apa gamenya. Oke, ini guys kayak gini ya. Abis kita start, you need to pass an exam. Jadi kita harus latihan dulu ya. Kita pilih yang kanan atau yang kiri. Ya, yang lucu yang ini nih kayaknya nih. Oh, ini gendernya cewek cowok guys. Ini cowok, ini cewek. Kita pakai yang cewek aja nih. Lucu warnanya ya, pink. Oke. Jadi kita bisa milih juga. Wah, ekspresinya lucu-lucu guys. Oke. Wah, jadi awal-awal nih udah ada kosmetik lucunya gitu ya. Bagus sih, bagus. Nah, ini aja, gue pakai yang ini lucu soalnya, atau ini ya. Ini aja lucu guys. Kemudian pilih bajunya. Banyak ya warnanya. Kita pilih bajunya warna ini aja, biar nyaru ya. Oke, kalau udah selesai, kita done. Oh guys, nih dia ya. Tadi ada tutorial awal buat kontrolnya, udah gue skip. Terus abis itu ngasih nama juga gue skip. Gue pakai nama yang biasa ya, Arki ya. Dan sini langsung battle rame-rame nih. Kita rame-rame di Fantastic, oke. Ini penyisihan awal guys, part 1 penyisihannya. Itu langsung cobain aja, waduh rame banget, rame banget. Oke, go. Oke. Waduh, di bom guys. Oke, mantul. Wah, gelap. Mantul. Oke guys. Waduh. Wah, kesetrum gua bangke. Aw. Oke, mantul. Aduh. Oke, kita bisa glinding. Wah. Ini harus lompat ya, guys ya. Wah, gile aku di bom. Nice, sukses guys. Pas di terakhir. Oke. Seru guys. Dan gambarnya enak dilihat ya. Maksudnya udah HD gitu, nggak yang terlalu simple. Jadi hitungannya bagus guys. Ini stage keduanya. Exi Justice Flipper. Tadi kan Fantastic, nah ini yang Flipper, yang ada muter-muternya nih. Di semua game yang mirip-mirip kayak gini tuh biasanya ada guys, kayak gini guys. Oke, ini dia gambaran mapnya. Waduh, susah nih kayaknya nih. Susah guys ini kayaknya nih guys. Tapi beneran deh, gambarnya bagus guys. Dan ini bisa nyerang, jadi lebih kompleks ya. Tadi kan kalau kalian lihat ada kotak-kotaknya gitu kan. Nah, itu bisa buat nyerang guys. Oke, aku berhasil lewat. Ya jatuh. Wah. Wah, susah guys, susah.
Aku lolos. Lolos, guys. Aku berhasil lolos. Wah, iya, jatuh lagi. Wah, kalau blinding nggak bisa, guys. Oke, sukses. Aku berhasil lewat. Oke, sukses. Oke, sukses. Oke. Kita berhasil lewat. Wow, kecebur. Serius banget ya, guys ya. Awas, bisa nyetrum itu, guys. Oke, aku menang. Di season kedua menang, guys. Ini udah bener-bener bukan bot ya, guys, ya, orang semua ini ya. Oke, kita lolos. Selanjutnya Duck Egg. Oke, Duck Egg. Buat yang suka game kayak gini, guys, wajib sih dicoba, guys. Gratis lagi kan ya. Terus gambarnya bagus. Gua sih seneng banget nih, apalagi nanti kalau gua live-in bareng teman-teman ya. Walaupun gua nggak juara-juara, tapi kita seru-seruan bareng kan seru ya. Ini map berikutnya ini Duck Egg. Sisa tinggal dikit, 7 orang nih. Dan disuruh ngapain ini? Menghindar kayaknya sih. Kita harus menghindari, guys. Jangan sampai jatuh. Tuh kan, don't fall. Oke, kita cuma perlu menghindarinya. Jangan sampai jatuh. Menang, guys! Cuma perlu menghindari. Gua rasa banyak yang belum tahu kalau di sini tujuannya menghindari ya. Jadi gua bisa menang dong. Langsung champion, guys. MVP. Apa nih namanya nih? Victory! Eggy winner akhirnya. Menang juga, guys, ya. Gua main ginian setelah main game lain yang seperti ini tidak menang-menang. Game ini langsung menang, guys. Oke. Langsung S plus, guys. Oke, guys, abis kita selesai tadi ya, gua home. Dan ini tampilannya kayak, lihat deh, kayak RPG, guys. Jadi ada open world-nya lagi. Dan kita bisa ketemu teman-teman kayaknya ya. Tuh, ya kan? Tuh, GG, guys. Ini orang nih. Tuh. Wow, fiturnya banyak, guys. Di sini ada backpack, ada tas, ada event, ada kamera, jadi kita bisa foto-foto, ada email. Kayaknya hadiah-hadiah. Nah, lo gua diituin gak tuh, diledakin. Di sini yang penting sih ada ininya, guys, misinya ya. Dan ini kalian ketemu orang-orang. Tuh. Wah, keren banget sih ini sih. Kita disuruh ke style shop. Tuh, guys, jadi lihat ya. Bagus banget loh. Jadi kita buat pergi ke tokonya, kita jalan biasa gitu loh, nggak asal klik. Jadi ini bener-bener komplit sih. Open world teman-teman kalian, terus battle-battle. Jadi kayak adu-adu kosmetik juga ada di sini nih. Lihat nih ya, gacanya ya. Gacha kosmetik ini, guys. Dapat suspek A. Waduh. Thanks. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau kalian dapat apa nih, guys? Kalau udah ada yang cobain. Gue jadi ada baju tahanan ya. Oke, guys, kita langsung cobain. Kita kan udah ambil hadiah nih beberapa ya tadi udah gue cobain. Di sini kita bisa gacha lagi, kostum lagi. Terus kita bisa beli juga kalau kalian mau ya di sini ya. 2000 koin, di sini gue punya 8000.
ini dapat emoticon atau bisa dapat paling bagus nih yang ini nih, baju. Tuh Sweet Shiba. Terus ada juga limited, tapi ini dari event ya guys, kalian selesai event dapat kostumnya bagus-bagus dong. Oke, kita langsung mulai aja nih. Gua coba di blind box ya, semoga dapat yang bagus. Ya tinggal pilih aja, cuma 5. Dapat apa nih? Biru. Bagus 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 bagus. Warnanya ungu guys. Kalau ungu tuh bagus kan. Lagi. Ya hijau guys. Oke, thanks nih ya. Kita lihat sini ya, view prize pool. Nah, ini gua dapat nih tadi nih. Ini paling bagus ungu. Ini nih yang rainbow ini ya. Tapi ini termasuk lumayan lah, gue dapet ini lah ya. GG guys, langsung kita cobain lagi. Kita masih bisa 4 kali lagi ya. Semoga sih dapet yang tadi sih, Explorer itu ya. Putih lagi. Tuh, biasa aja guys, kalau putih masih bisa. Ungu lagi. Hijau. Oh, lumayan, 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 lumayan. Ini lucu soalnya. Masih bisa lagi. Aduh, biasa aja. Ada lagi? Masih bisa. Biasa aja. Dan habis ya guys ya. Jadi gue dapet tadi 1 2, 3, lumayan. Ini hidden nih, lumayan nih. Dan ini gue udah dapet semua, berarti tinggal kumpulin ini sisanya guys. Sama hiddennya, hiddennya apa ya? Wah, kayaknya menarik banget sih hiddennya. Oke deh, untuk videonya gue rasa cukup sampai sini dulu ya. Yang penting kan intinya kalian udah tahu ini game-nya seperti apa ya. Dan jika kalian tertarik untuk gue review lebih lanjut untuk tipe-tipe party lainnya ini ya, atau gameplay lainnya, ini ada Prime Party dan Neckbone-nya, kalian tinggal komen aja suruh gue lanjutin, atau bisa gue live-in juga, kalian taruh di komen kalau emang kalian suka dengan game ini cuma 10 hari nih guys. Nanti kalau udah rilis baru kita full live-in game ini kalau banyak yang request ya guys ya. Oke, jadi terima kasih kalian udah menyaksikan video gue. Kalau emang kalian suka, boleh kalian like. Dan kalau ada kritik, saran, dan komentar, langsung ya kalian taruh di komen ya guys ya. Di bawah situ, di deskripsi juga kalian bisa cek untuk link download CBT-nya kalau kalian pengen cobain. Di situ ada full size-nya juga. Terus kalau kalian emang pengen mabar-mabar sama gue, atau kalian penasaran dengan selanjutnya seperti apa sih itu yang fitur-fiturnya, langsung aja kalian komen, suruh gue lanjutin ya guys ya. Nanti kalau banyak yang komen, bakal gue lanjutin, gue bikin videonya, atau bisa gue live streamin guys. Oke, jangan lupa juga kalian subscribe channel gue, biar gue semakin semangat lagi untuk upload video-video lainnya. Gue diserang-serang dong. Dan jangan lupa juga kalian nyalain loncengnya, biar gak ketinggalan ketika gue ada video baru, atau ketika gue sedang live stream guys. Jadi sekian, thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.